Okay. Dari Google Meeting jam 1 pun dibuka nih. Sing kita Bumawati. Bisa kayak kali. Oke.
Berarti yang dia berarti. Mbak Is.
Halo, assalamualaikum. Halo, suara saya terdengar, Mboten nggih? Terdengar. Oh, terdengar. Saya kira nggak terdengar. Bu Endah sudah rawuh nggih? Kita mulai ya Bapak Ibu. Halo, pripun Bu Enda? Oke, langsung dimulai saja. Tadi Bu Enda sudah konfirmasi, ya? Jangan lupa direkam, Kak Ros. Jangan lupa direkam. Iya, selalu, ya Pak. Selalu lupa, selalu lupa. Terima kasih. Sudah mulai nggih. Dimulai dengan batuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Dinas Ekpora Kabupaten Jepara, Bapak Ali Hidayat S.Pd., M.M. Mohon yang dimatikan nggih Pak Dedi, tolong. Saya ulangi lagi. Yang kami hormati ibu narasumber kita pada webinar series bulan ini yaitu Ibu Endah M.Pd. serta peserta webinar yang hadir pada siang hari ini.
Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul bersama meskipun dalam acara maya ini. Semoga saja nanti kita dapat berkumpul secara offline ya, secara tatap muka langsung. Kemarin dari Bapak Kadin ada nih Bapak Ibu untuk difasilitasi untuk mengikuti kegiatan secara offline. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para peserta webinar yang telah meluangkan waktunya dan masih sangat antusias nge, untuk mengikuti webinar series yang ke-8 ini. Nanti Bapak Ibu bisa, misalkan nanti kita jadwalnya sebenarnya kan sampai 9. Nanti misalnya menghendaki sampai 14, karena sekarang sudah ada 14 topik, nanti bisa kita bicarakan ya. Kalau memang banyak peminatnya menghendaki, nanti akan kami adakan kembali. Bapak Ibu, sebelum memulai acara hari ini, saya membacakan tata tertib acara terlebih dahulu seperti biasanya. Yang pertama, mohon Bapak Ibu mikrofonnya dimatikan saat narasumber atau moderator sedang menyampaikan materi. Kemudian yang kedua, silakan Bapak Ibu raise hand saat ingin bertanya atau menuliskan di kolom komentar agar dapat dijawab oleh rekan lain jika memang tidak memungkinkan untuk dijawab secara langsung oleh narasumber. Bapak Ibu, sebelum kita memulai acara pada siang hari ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga dengan pembacaan doa nanti kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Yang beragama Islam, saya antarkan ya, kita berdoa dengan membaca basmalah, dan yang beragama lain silakan menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, sebelum ke materi, saya izin menyampaikan terlebih dahulu ya. Ini mohon yang mic-nya masih menyala, mohon di-mute dulu. Ini mengenai sertifikat Bapak Ibu. Seperti yang saya sampaikan kemarin ya, Bapak PLT Kepala Dinas tidak menghendaki untuk sertifikat. Jadi tapak asmo, basah, dan juga stempelnya. Jadi nanti karena seperti itu, dan untuk kegiatan webinar ini itu tanpa biaya nggih, termasuk bukan masalah apa-apanya, semua memang kita lakukan demi kegiatan Jepara, memang tidak ada dananya. Jadi mohon Bapak Ibu jangan salah paham, kami sebagai narasumber moderator pun tidak ada dananya sama sekali. Jadi mari kita sama-sama menggerakkan Jepara, semoga membawa kebaikan di dalam dunia pendidikan ini. Oke, kita secara ikhlas belajar, secara ikhlas berbagi, seperti itu. Jadi untuk sertifikatnya seperti yang kemarin, tanda tangannya stamp dan stempelnya basah. Nah, untuk menyiasati ini karena memang tidak ada pendanaan tentang sertifikat Bapak Ibu nanti dapat mencetak dan mengumpulkan di Satkordik. Kemudian diserahkan ke bidang SD pada tanggal, nah ini kita sepakati Bapak Ibu. Terakhir nanti untuk kegiatan webinar kita yang ke-9 itu kan Senin depan nih. Senin depan pada tanggal, sebentar saya lihat dulu tanggalnya. Senin berikutnya adalah tanggal 7 November. Nah, 7 November kita sepakati pengumpulan sertifikat ini tanggal 14 November atau bagaimana, seperti itu. Kalau memang menghendaki tanggal 14 November, monggo ini dikumpulkan terlebih dahulu, diberi waktu selama 1 minggu untuk diserahkan ke ketua KKG-nya masing-masing, kemudian dikumpulkan di bidang SD nanti tanggal 14. Ngoten nggih, kita sepakati tanggal 14. Dan saya catat langsung saja. Pada tanggal 14. Karena kalau kami yang mencetak Bapak Ibu, kalau memang sekitar 10 atau 100-an kami tidak masalah, ya.
Tetapi ini Bapak Ibu pesertanya itu sampai 500-an seperti itu. 2022 ya. Nah, nanti silakan meskipun misalkan bukan ketua KKG juga tidak masalah, atau ketua KKG juga monggo. Oke, yang penting semua terkumpul satu kecamatan kemudian dikumpulkan di bidang SD. Nah, nanti kami yang mengaturkan ke Bapak PLT Kepala Dinas seperti itu. Dan yang ketiga Bapak Ibu, untuk bagi peserta nih, bagi peserta yang tidak dapat, yang tidak mengisi daftar hadir, ini dapat digantikan dengan membuat aksi nyata. Jadi, dengan bisa misalkan tidak absen satu kali, berarti Bapak Ibu mengirim link aksi nyata satu, misalkan topik satu seperti itu. Kalau misalkan Bapak Ibu tidak mengisi daftar hadirnya dua, berarti Bapak Ibu mengirim sebagai pengganti daftar hadirnya nanti adalah dua aksi nyata, misalkan topik satu dan topik dua gitu. Ngeten nggih Bapak Ibu, jadi itu sebagai pengganti daftar hadir. Misalkan jenengan ketujuh-tujuhnya, kesembilannya tidak absen misalkan. Boleh itu Bapak Ibu, kesembilan-sembilannya monggo diganti dengan link aksi nyata. Nanti akan kami buatkan Google Formulir dan kami sebarkan ke ketua KKG masing-masing. Dan jika jenengan yang hadir di sini tidak mendapatkan link tersebut, nanti bisa japri ke saya. Gitu nggih. Nomor saya Bapak Ibu barangkali ada yang tidak menyimpan nggih niki nomor saya. Bisa menghubungi saya. Atau menanyakan di grup Telegram atau ke Bu Endah atau ke Pak Dedi atau ke Pak Toha. Di sini ada narasumber-narasumber yang sudah kemarin mengisi nggih atau moderator, nanti Bapak Ibu bisa bertanya. Nanti akan kami sampaikan. Maten. Jika masih ada yang ditanyakan. Seperti itu Bapak Ibu, barangkali ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan ke materi, monggo. Jika memang belum jelas, namun jika sudah tidak ada pertanyaan, maka langsung ke materi. Suara saya pelan sekali ya? Nggih, leres, itu nomor saya. Nggih. Terima kasih Bapak Ibu, karena tidak ada pertanyaan, maka acara yang ditunggu-tunggu yaitu pemaparan materi. Hari ini materinya juga tidak kalah asik dengan yang kemarin, yaitu tentang disiplin positif. Nanti akan disampaikan oleh Bu Endah. Kepada Bu Endah Pramurti Setianingrum MPD, kami persilahkan. Monggo Bu Endah. Maaf sebelumnya, saya cek suara terlebih dahulu. Apakah suara saya terdengar jelas, Bapak Ibu? Terdengar jelas, Bu. Hilang suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rosya, ketua komunitas belajar.id sekaligus moderator. Dan tak lupa saya hormati pula Bapak Ibu guru peserta setia webinar PMM kali ini, dimanapun Bapak Ibu berada. Senang sekali hari ini di ujung bulan Oktober ini saya diberi kesempatan untuk berjumpa bersua meskipun dalam virtual ya Bapak Ibu, Bapak Ibu guru hebat dalam acara webinar PMM series 8 tentang bedah topik disiplin positif. Nantinya kita akan kupas tuntas sampai
hingga aksi nyata. Izin share screen ya Bapak Ibu. PMM share, yes. Ya, sudah terlihat jelas ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi hari ini kita akan bedah kupas tuntas tentang disiplin positif hingga aksi nyatanya. Tentunya ini sangat menarik sekali karena apa? Disiplin positif itu beriringan dengan tugas kita, keseharian kita ya Bapak Ibu. Okay. Di sini saya beri pantun Bapak Ibu bahwa nun jauh di sana Pulau Parang, tak kenal maka tak sayang, begitu nggih kata pepatah Bapak Ibu. Maka di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu, nama saya Endah Pramutisyaningrum. Keseharian saya mengajar di SMP Negeri 6 Jepara, mengajar mata pelajaran matematika. Silakan jika Bapak Ibu ingin berkomunikasi atau berhubungan dengan saya bisa lewat WhatsApp ataupun IG ataupun Google Chat. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Rosidah tadi, dalam kegiatan PMM ini akan ada sertifikat sebagai penghargaan dari peserta yang mengikuti webinar kali ini. Untuk mengingatkan kembali saja ya Bapak Ibu, bagi yang mengikuti 9 kali pertemuan dengan dibuktikan mengisi daftar hadir dan screenshot kehadiran nanti akan mendapatkan sertifikat. Tetapi jika tadi yang sudah dijelaskan bahwa jika nanti Bapak Ibu kok lupa gitu nggih untuk mengisi daftar hadir misalnya atau terlewat, bisa digantikan dengan mengirimkan link aksi nyata sebanyak Bapak Ibu tidak mengikuti kegiatan ini. Begitu nggih Bapak Ibu. Tujuan dari kegiatan ini adalah setelah mengikuti webinar ini nanti Bapak Ibu guru mampu yang pertama menstimulasi konsep disiplin diri pada murid untuk merdeka belajar. Dan yang kedua, pemahaman konsep budaya dan lingkungan positif yang mendorong tumbuh kembang murid. Dan yang ketiga adalah menyelesaikan pelatihan mandiri topik 8 hingga aksi nyata. Nah, mungkin ini ada beberapa pertanyaan. Silakan dijawab sendiri-sendiri ya Bapak Ibu, ada berapa topik yang sudah Bapak Ibu selesaikan dari pelatihan mandiri ini? Semoga lebih dari 3 ya Bapak Ibu. Dan sudahkah Bapak Ibu mengerjakan post-test yang ada dalam pelatihan mandiri? Ya, saya kira juga sudah ya Bapak Ibu. Dan yang ketiga, nah ini, apakah Bapak Ibu sudah melaksanakan aksi nyata yang ada dalam pelatihan mandiri? Biasanya hambatannya di sini ya Bapak Ibu. Nah, di sini saya akan mengupas tentang topik dalam pelatihan mandiri yang ke-8 di sini, yaitu disiplin positif. Kalau tidak salah dulu hanya 9, ini ada tambahan yaitu tentang semangat guru dan refleksi diri. Nah, tidak salahnya mungkin sebetulnya sudah familiar ya dengan fitur pelatihan mandiri yang di PMM, yaitu versi desktop. Biasanya kalau buka di komputer atau laptop itu memang layarnya lebih besar ya Bapak Ibu, kita tinggal scroll saja ke bawah, nanti kita cari yang pelatihan mandiri dan tinggal klik saja. Untuk yang versi Android juga begitu, tinggal klik saja PMM, kemudian cari yang pelatihan mandiri. Nah, di fitur pelatihan mandiri disiplin positif, kita tinggal cari aja di topik, kita klik, kemudian kita pilih yang disiplin positif. Nah, nanti akan tampil beberapa modul yang ditampilkan di sini ya. Jadi ada 4 modul tentang disiplin positif.
apa saja modul yang ada di dalam disiplin positif ini? Yang pertama adalah bolehkah memaksa? Nah, ini sangat menggelitik sekali ya Bu, kalau mendengar kata-kata ini, bolehkah memaksa? Bolehkah memaksa? Jadi anak-anak dipaksa agar terbiasa untuk disiplin. Bagi sebagian orang, memaksa anak untuk disiplin adalah hal wajar ya, karena dibiasakan dari kecil. Tetapi apakah benar anak harus dipaksa dulu untuk nantinya terbiasa disiplin? Atau jangan-jangan pemaksaan itu malah mengurung ruang tumbuh kembang anak? Nah, pada modul ini nanti kita akan belajar bersama tentang makna disiplin dan teori motivasi perilaku yang ditunjukkan oleh seseorang. Kemudian untuk modul yang kedua, yaitu restitusi. Kadang guru juga berkata, murid ini bandel, murid ini tidak bisa berubah gitu ya. Padahal pelabelan terhadap murid kadang itu terjadi ketika guru sudah merasa tidak berhasil mendidik murid. Padahal segala upaya model pendisiplinan sudah mungkin merasa ibu dan bapak sudah melakukannya. Apakah metode pendisiplinan yang kita gunakan itu tepat? Atau hanya sebatas memberikan hukuman atau konsekuensi? Nah, pada modul ini nanti Bapak Ibu belajar tentang model pendisiplinan restitusi disiplin diri, yaitu tentang metode penyusunan kembali model disiplin di sekolah yang fokusnya pada solusi atau pemecahan masalah yang bisa dilakukan. Selanjutnya untuk modul yang ketiga, yaitu 5 posisi kontrol guru. Nah, di sini sebagai orang dewasa tentunya guru merasa memiliki kontrol yang penuh terhadap muridnya. Sehingga merasa mempunyai hak untuk memaksa muridnya. Padahal murid itu merupakan individu yang juga dapat mengontrol dirinya sendiri. Nah, Ibu dan Bapak Guru nanti di modul ini akan belajar tentang 5 posisi kontrol yang dapat digunakan untuk membantu murid membentuk disiplin diri. Kemudian yang modul terakhir yaitu tentang hukuman vs konsekuensi vs restitusi. Nah, seringkali ini niat baik kita dalam menegur atau memberitahu kesalahan murid kadang kurang tepat ya Bapak Ibu. Padahal pesan yang ingin disampaikan itu jelas demi kepentingan murid. Kadang kita menggunakan hukuman dengan intonasi, suara tinggi, sanksi, konsekuensi, dan lain-lain. Nah, pada modul ini ya, kita akan belajar tentang perbedaan apakah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, setelah Bapak Ibu menyelesaikan modul, nanti baru akan mempraktekkan pemahaman terhadap topik ini dengan melakukan aksi nyata. Kita ulik sedikit tentang modul 1, bolehkah memaksa? Jadi di dalam submodul itu nanti ada materi lagi Bapak Ibu. Yang pertama di sini dipaksa dulu nanti terbiasa. Nah, di dalam materi ini nanti ada video dan latihan pemahaman, begitu juga cerita reflektif. Nah, di dalam modul 1 nanti ada submodul sebanyak 4. Nanti Bapak Ibu mengisi latihan pemahaman dan cerita reflektif. Tetapi yang perlu ditekankan di sini Bapak Ibu bahwa video yang ada di dalam submodul ini seyogianya Bapak Ibu dengarkan kemudian pahami ya Bapak Ibu. Ya paling tidak ditonton sampai selesai, jangan hanya yang penting centang hijau begitu nggih. Karena apa Bapak Ibu? Betul, di sini video ini di dalam disiplin positif sangat-sangat bermanfaat sekali untuk kita sebagai seorang pendidik. Dan nantinya pada aksi nyata itu sangat dibutuhkan pengetahuan-pengetahuan dan pemahaman-pemahaman yang ada dalam video ini. Nah, jadi jika Bapak Ibu sudah menyelesaikan submodul, nanti Bapak Ibu bisa mengerjakan post-test. Jadi setiap modul ada post-test-nya. Tidak ada suaranya aku ikut. Modul kedua juga seperti itu. Restitusi. Restitusi ini adalah yang di
Yang dimunculkan di sini adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ada sisi satunya tentang stabilize the identity. Jadi menstabilkan identitas siswa, kemudian sisi yang kedua itu memvalidasi perilaku yang salah, dan sisi yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Setelah itu Bapak Ibu bisa mengerjakan post-test. Untuk modul 3 berisi apa saja Bapak Ibu? Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Nah, di manakah posisi Bapak Ibu selama ini? Ya, ternyata di dalam 5 posisi kontrol guru itu ada kontrol penghukum, ada pembuat rasa bersalah atau sebagai teman, posisi sebagai pemantau, sebagai manajer. Nah, di antara itu manakah ini? Bapak Ibu di posisi mana? Kemudian modul 4 ini antara hukuman vs konsekuensi dan vs restitusi. Nah, kita lanjut ke aksi nyata. Setelah Bapak Ibu menyelesaikan keempat modul tersebut, Bapak Ibu bisa melakukan aksi nyata, mempraktikkan aksi nyata dengan memilih. Di sini ada 4 pilihan Bapak Ibu. Ya. Yang pertama adalah membuat keyakinan kelas. Yang kedua, penerapan segitiga restitusi. Yang ketiga, mempraktekkan posisi kontrol manajer. Yang keempat, praktik identifikasi kebutuhan dasar murid. Nah, coba kita ulik satu persatu di sini bagaimana cara membuat aksi nyata. Yang pertama yaitu membuat keyakinan kelas. Apa saja yang harus Ibu lakukan? Yang pertama yaitu membuat keyakinan kelas bersama murid. Yang kedua, keyakinan kelas dapat dibuat dengan menggunakan sumber daya yang ada di sekitar Anda. Jadi boleh secara daring maupun luring. Yang ketiga, nantinya Bapak Ibu membuat form umpan balik kepada murid tentang keyakinan kelas yang dibuat. Jadi ketika membuat keyakinan kelas, nanti anak-anak disuruh mengisi form umpan baliknya. Ada 3 di sana pertanyaan yang harus dijawab oleh murid. Kemudian yang keempat, mendokumentasikan bukti proses pembuatan dan hasil keyakinan kelas dalam bentuk PDF. Jadi poin 1 dan 2. Jadi pada saat membuat keyakinan kelas bersama murid dan melakukannya itu daring atau luring, Bapak Ibu harus mendokumentasikannya. Dan juga hasil pengisian form, feedbacknya dari murid kita. Nah, langkah terakhirnya adalah mengunggah dokumentasi bukti proses pembuatan dan hasil keyakinan kelas dalam bentuk PDF. Itu adalah untuk aksi nyata yang pertama, Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu memilih aksi nyata yang kedua, yaitu tentang penerapan segitiga restitusi, nanti apa saja yang harus Bapak Ibu lakukan? Yang pertama, memilih salah satu bentuk pelanggaran disiplin yang dilakukan murid Bapak Ibu. Yang kedua, menindaklanjuti pelanggaran tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi. Ini juga bisa berupa luring maupun daring. Yang ketiga, membuat form umpan balik kepada murid dari proses penerapan segitiga restitusi. Jadi nanti setelah melakukan penerapan segitiga restitusi, nanti anak-anak disuruh mengisi form umpan baliknya. Kemudian jangan lupa untuk bukti proses penerapan segitiga restitusi didokumentasikan Bapak Ibu. Ya, nanti dibuat dalam bentuk PDF dan hasil pengisian form feedbacknya juga harus didokumentasikan. Kemudian yang terakhir, mengunggah dokumentasi bukti dari proses penerapan tersebut ya dalam bentuk PDF. Kemudian untuk aksi nyata yang ketiga, praktik posisi kontrol manajer. Yang pertama nanti Bapak Ibu
mengidentifikasi dulu satu pelanggaran disiplin yang dilakukan murid Bapak Ibu. Yang kedua, menindaklanjuti pelanggaran tersebut dengan model menggunakan posisi control manager. Jadi agak beda dengan tadi ya. Sebenarnya hampir sama langkahnya, hanya saja tadi poinnya di aksi nyata 2 menggunakan penerapan segitiga restitusi. Kalau yang aksi nyata yang ketiga ini menggunakan posisi control manager. Kemudian yang ketiga, membuat form umpan balik. Yang keempat, nanti mendokumentasikan bukti proses penerapan posisi kontrol manajer dalam bentuk PDF juga dan hasil pengisian formnya. Dan yang terakhir, jangan lupa unggah dokumentasi bukti proses mempraktikkan posisi kontrol manajer dalam bentuk PDF. Itu sesuai dengan poin 1 dan 2 dan hasil pengisian form feedbacknya. Nah, untuk pilihan aksi nyata yang keempat, yaitu tentang praktek identifikasi kebutuhan dasar murid. Yang Bapak Ibu lakukan yang pertama adalah menjelaskan kepada murid tentang kebutuhan dasar manusia. Yang kedua, nanti mintalah murid Bapak Ibu untuk menggambar, menulis, atau mengisi survei pemahaman tentang kebutuhan dasar. Yang ketiga, menganalisis kebutuhan dasar murid Bapak Ibu, mana yang paling tinggi dan mana kebutuhan dasar yang paling rendah. Setelah itu Bapak Ibu memetakan kebutuhan dasar murid Bapak Ibu di kelas Bapak Ibu. Kemudian yang kelima, membuat strategi aksi apa yang akan dilakukan dari hasil pemetaan kebutuhan dasar murid Bapak Ibu. Nah, kebutuhan dasar apa dari murid yang belum terpenuhi dan bagaimana nanti Bapak Ibu akan membantu murid memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Yang keenam, mendokumentasikan bukti proses identifikasi kebutuhan dasar dalam bentuk PDF. Itu yang poin 1 dan 2. Dan hasil pengisian form feedback. Yang terakhir, mengunggah dokumentasi bukti dari proses mengidentifikasi kebutuhan dasar murid dalam bentuk PDF, poin 1 dan 2, dan hasil pengisian form feedback. Nah, itu tadi pilihan dari aksi nyata ya Bapak Ibu, ada 4. Kemudian setelah Bapak Ibu mantap gitu ya, mantap memilih salah satu dari 4 aksi nyata tersebut, maka misalnya di sini mempraktikkan aksi nyata yang membuat keyakinan kelas, pilih itu, maka Bapak Ibu harus melengkapi lembar aksi nyatanya. Yang pertama tadi mengunggah dokumen aksi nyata dan jangan lupa mengisi deskripsi dan juga mengisi refleksi. Nah, setelah itu nanti Bapak Ibu dilengkapi untuk apa saja yang diminta. Kemudian setelah mengunggah, nanti Bapak Ibu pastikan ya, sudah mantap memilih aksi nyata yang mana. Karena apa? Karena kalau sudah mengunggah dan mengirimnya nanti tidak bisa direvisi lagi atau diganti ya Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana jika sudah mengunggah aksi nyata? Nah, tidak hanya berhenti sampai di sini ya Bapak Ibu. Jadi setelah mengunggah aksi nyata, Bapak Ibu bisa membagikan aksi nyata ini ke grup WhatsApp, ke Facebook, atau Telegram, itu untuk dapat umpan balik dari rekan sejawat atau pokoknya rekan dari Bapak Ibu semua ya. Nah, selanjutnya juga jangan lupa mengunggah di s.id IKM Kabupaten Jepara. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Bapak Ibu tinggal klik saja yang ada seperti tanda apa ya, kurang dari gitu ya. Kalau matematika di sini kurang darinya yang ada titik di sebelah kanan. Diklik nanti muncul ini bagikan aksi nyata. Bapak Ibu
langsung pilih yang salin link. Salin link, kemudian langsung unggah nanti di IKM Kabupaten Jepara. Nah, di sini saya berikan contoh aksi nyata yang sudah saya laksanakan di sekolah saya. Saya pilih di sini membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu. Nah, yang pertama adalah bercurah pendapat. Jadi, guru melibatkan semua siswa untuk berdiskusi terkait dengan kelas impian mereka. Jadi apa saja keinginan mereka supaya menjadikan kelas mereka nyaman, ditempati, dan tenang untuk belajar. Begitu. Jadi semua siswa dilibatkan dalam diskusi ini. Kemudian memberi kesempatan semua siswa untuk menyampaikan pendapatnya. Nah, di sini saya luring ya karena sudah tatap muka, jadi tidak pakai luring. Misalnya Bapak Ibu pakai apa daring juga boleh. Misalnya menggunakan jambot, memanfaatkan jambot boleh ya. Ini menyampaikan pendapatnya ditulis di kertas kulit siswa. Kemudian setelah itu semua siswa menempelkan hasil pendapatnya di depan kelas. Kertas yang lebih besar untuk tempat menempel kertas post-it-nya. Setelah itu mengelompokkan pendapat yang mempunyai makna sama, dikelompokkan. Kemudian meninjau kembali kesepakatan kelas dengan menggunakan kata-kata yang positif. Jadi dari beberapa masukan atau pendapat siswa itu ditinjau mana yang menggunakan kata-kata positif. Kemudian siswa menuliskan rangkuman dari kesepakatan kelas. Nah, setelah itu ada perwakilan siswa untuk membacakan kesepakatan kelas. Setelah ada perwakilan siswa membacakan kesepakatan kelas, langkah berikutnya adalah semua siswa ini menyetujui keyakinan kelas dengan dibuktikan dengan membubuhkan tanda tangannya di hasil kesepakatan kelas tadi. Nah, siswa membuat kesepakatan kelas, dicetak ya, untuk dicetak mereka membuat sendiri Bapak Ibu ya. Kemudian siswa menempelkan keyakinan kelas pada papan pengumuman kelas. Nah, ini keyakinan kelas di kelas 9D yang saya ajar di sana. Jadi, untuk keyakinan kelas, menurut Dan Gosen, sana paling tidak 3-7 ya Bapak Ibu ya, tidak terlalu banyak. Kemudian kata-katanya juga yang positif, mengandung kata-kata yang positif. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu, dokumen dari kegiatan pembentukan keyakinan kelas itu didokumentasikan, kemudian dimasukkan di dalam perlengkapan, atau misalnya Bapak Ibu membuat slide, nah dimasukkan di dalam slide ini. Semuanya ya Bapak Ibu ya. Langkah-langkahnya. Nah, setelah itu jangan lupa siswa untuk mengisi umpan balik. Ini saya membuat menggunakan Google Form. Kemudian umpan baliknya, ini jawaban dari anak-anak ya. Jadi jangan lupa umpan baliknya juga Bapak Ibu sertakan, ikut diunggah gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini ada contoh aksi nyata 2 tentang penerapan segitiga restitusi. Jadi ini memang juga saya sudah menerapkan di kelas yang saya ajar. Di sini contohnya. Yang pertama ini ada langkahnya
mengidentifikasi ya Bapak Ibu, mengidentifikasi pelanggaran disiplin yang dilakukan anak. Ini di sini saya mengilustrasikan bahwa anak tersebut itu terlambat, pelanggarannya terlambat masuk kelas. Dalam segitiga restitusi, itu langkah yang pertama. Jadi karena ini penerapannya adalah menggunakan penerapan segitiga restitusi, maka langkah pertamanya adalah menstabilkan identitas. Bagaimana caranya? Jadi membuat kita berbicara dengan tenang, lembut, ya, tidak usah bersuara tinggi gitu, karena menstabilkan emosi dari anak tersebut supaya tidak takut gitu ya. Jadi kita buat tidak, anak itu tidak merasa tertekan. Pada saat itu saya hanya ya sudah, nanti setelah istirahat kita ngobrol ya, silakan duduk dan sebelumnya berdoa dulu gitu. Jadi anak tidak merasa takut dan merasa bersalah sekali gitu ya. Aja dia kan sudah bicara, maaf ya Bu, saya bom kesiangan gitu, kayak sudah merasa bersalah sekali. Kemudian langkah berikutnya di sisi yang kedua yaitu untuk segitiga restitusi memvalidasi tindakan yang salah. Nah, pada saat istirahat, karena sudah janjian ya sebelumnya nanti istirahat gitu. Kenapa tidak langsung Bapak Ibu? Karena pada saat itu adalah jam pelajaran. Jika nanti saya langsung mengadakan apa ini memvalidasi tindakan yang salah yang dilakukan oleh murid saya, nanti akan mengganggu proses pembelajaran pada saat itu, sehingga saya ambil pada waktu istirahat. Nah, di sini saya mencoba menggali apa yang ada di murid saya begitu nggih. Yang pertama itu saya hanya menanyakan saja, hanya memberi sebuah pernyataan saja bahwa memang setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Ternyata dia juga, ya Bu, maaf Bu, saya telat Bu, saya telat begitu. Nah, terus di sini saya menanyakan apa lambat itu membuat kamu tenang di kelas gitu. Saya pancing anaknya, kemudian, oh tidak Bu. Teman yang lagi belajar. Ini salah satu contoh dari validasi tindakan salah. Nah, setelah memvalidasi tindakan yang salah, kita menanyakan keyakinan. Jadi mengingatkan kembali anaknya, apakah masih ingat keyakinan kelas yang pernah disepakati kita bersama saat itu? Ternyata, oh ingat Bu, saya harus hadir di kelas tepat waktu. Lalu kalau demikian, tindakan apa ya? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki diri supaya tidak terlambat? Saya akan bangun lo. Nah, di langkah ini nanti akan muncul pada saat kita berbincang, ngobrol begitu. Itu akan muncul adanya motivasi intrinsik. Jadi mungkin di sini digali lagi lebih jauh anaknya. Mungkin ada lagi yang bisa membantumu bangun lebih pagi gitu. Terus, nah, ternyata oh ya Bu, maaf di sini. Mungkin saya bisa
minta tolong ibu untuk membangunkan lebih pagi. Kemudian akan memasang alarm handphone gitu, yang lebih keras volumenya biar saya bisa bangun cepat. Oh, setelah itu saya mengakhiri obrolan itu ya dengan menghargai komitmen anak tersebut. Kemudian saya persilakan kembali istirahat. Nah, ternyata anak tersebut ya terima kasih Bu, insya Allah saya besok tidak terlambat lagi. Dia itu santai menjawabnya dan tidak merasa kayak terbebani gitu Bapak Ibu. Itu hanya contoh aksi nyata yang saya lakukan Bapak Ibu. Nah, di sini jangan lupa Bapak Ibu juga harus menyertakan umpan balik siswa. Jadi pada saat kita setelah mengadakan penerapan skitga restitusi, anaknya diberi form umpan balik yang isinya ada 2 poin begitu. Nanti anaknya mengisi sesuai dengan apa yang ada di form tersebut. Nah, untuk contoh dari aksi nyata mungkin saya hanya membuat 2 di sini Bapak Ibu. Nah, untuk refleksinya Bapak Ibu, bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti sesi pembelajaran ini Bapak Ibu? Semoga bisa ini ya. Semoga perasaan Bapak Ibu lebih terbuka begitu ge. Kemudian yang kedua, apakah Bapak Ibu menemui kendala atau kesulitan dalam memahami materi? Nah, ini kuncinya Bapak Ibu harus membuka ini PMM-nya, terutama videonya dengarkan dan dipahami di sana. Kemudian apakah proses pembelajarannya, kegiatannya menyenangkan Bapak Ibu? Semoga ya, semoga menyenangkan dan bermanfaat. Untuk link materinya nanti Bapak Ibu bisa dibuka dari link yang saya share di sini. Atau mungkin nanti bisa saya share di kolom chat ya Bapak Ibu. Dan demikian juga dengan contoh aksi nyatanya. Demikian Bapak Ibu paparan dari saya, mungkin banyak kekurangan, saya mohon maaf. Untuk selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Bu Roshidah. Silakan Bu Roshidah. Oke, saya izin stop sharing ya. Iya. Terima kasih sekali Bu Indah, materinya luar biasa. Tadi juga sekaligus dijelaskan cara implementasinya nih, cara implementasinya. Dan itu tadi ketika di SMP keren nih, karena siswa sudah bisa diajak berkegiatan langsung, diajak diskusi secara langsung. Mungkin kalau di SD juga yang kelas tinggi juga sudah bisa seperti itu. Maaf, nah, Bapak, untuk ya, yang ini saya pakai 2 device. Mungkin ya. Di sini sebentar saya buka device yang satu dulu karena enggak bisa dengar suara Bapak Ibu ini saya. Iya. Kalau suara saya terdengar ya Bapak Ibu? Halo? Hey. Apakah suara? Oke. Okay. Nah, oke, okay, terdengar Bu. Oke, okay, oke okay, ya. Nah, Bapak Ibu, karena ini sinyalnya tadi itu mental terus Bapak Ibu. Jadi saya khawatir ngobrol tapi masuk gitu. Nah, itu tadi Bu Indah sudah sampai diberikan ini ya, cara-caranya sampai ke penerapannya ke siswa. Nah, ini monggo Bapak Ibu jika ada yang ditanyakan nih lebih jauh.
mungkin cara penerapannya di SD atau bagaimana, itu silakan ditanyakan. Okay. Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan raise hand. Okay. Bu Dwi Indarti. Monggo, Bu Dwi Indarti. Bisa dibuka mic-nya. Dan langsung bertanya, ya, Bu Dwi. Halo, Bu Dwi. Bu Dwi, sepertinya apa kepencet ya? Ibu Yunita Damayanti, monggo, sambil menunggu Bu Dwi Indarti. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu mau tanya untuk umpan balik. Itu kan tadi kalau kelas tinggi bisa pakai Google Form. Gitu. Contohnya untuk yang kelas rendah, misalnya untuk anak-anak kelas 1-2 itu idealnya itu gimana gitu, umpan baliknya itu pakai apa begitu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Indah. Mohon maaf tadi saya keputus, tapi saya dengar belakangnya gitu. Umpan balik apa yang ideal begitu? Suaranya kurang keras Bu Indah. Bu, umpan balik yang ideal, yang bagus itu untuk anak kelas 1-2, anak kelas rendah itu bagaimana? Kalau kelas tinggi kan pakai Google Form gitu. Contohnya misalnya untuk anak kelas 1-2 itu gimana gitu bentuknya, umpan baliknya begitu. Suaranya belum kedengaran Bu Endah. Ini saya kalau menghidupkan mikrofon terus langsung ada feedback. Coba saya jauhkan dulu. Ya, jadi untuk umpan balik itu formnya memang bebas ya. Kalau apalagi kalau seperti apa anak TK atau PAUD, kita bisa aja pakai ngobrol gitu bisa Bapak Ibu. Cuma nanti misalnya apa kita rekam. Sebaiknya memang maaf sebelumnya saya bisa tanya ke Bu Yunita, misalnya ini Bu Yunita mau melaksanakan aksi nyata yang apa? Kalau misalnya aksi nyata yang apa keyakinan kelas begitu bisa dengan menulis. Kalau Bu Yunita ini dari instansi SD atau TK? Dari SD Bu. Oh SD. Kalau SD kan bisa menulis, ge? Yeah. Bisa menulis. Nah, kita buat saja form, sudah ada tulisannya begitu ya, kita sudah ketik, kemudian anak tinggal mengisi saja. Mengisi saja apa poin-poin di situ untuk form umpan baliknya itu kan sudah tersedia. Sudah ada poin-poin yang apa saja yang harus dijawab oleh anak gitu. Berarti membuat blanko gitu, Bu. Bagaimana? Berarti kita membuat blanko nanti ditulis anak ngoten nggih. Iya betul Ibu. Seperti yang saya laksanakan meskipun saya ngajar di SMP itu pada waktu saya melaksanakan aksi nyata yang penerapan sidika restitusi saya tidak pakai Google Form. Apalagi hanya anak satu itu ya. Jadi saya sudah sediakan form itu setelah selesai langsung saya berikan formnya, terus anak tinggal mengisi saja gitu. Jadi kita sudah siapkan form tersebut. Begitu Ibu. Apakah ada lagi yang perlu ditanyakan? Oke, terima kasih Bu jawabannya. Terima kasih Bu Enda, mantap sekali ya. Bisa juga tambahan mungkin untuk fase A itu bisa dengan cara ditanya langsung ya, ditanya langsung dan Bapak Ibu yang nulis gitu. Karena memang terpaksanya kalau anak-anak fase A itu kan belum ada yang belum lancar nulisnya, belum ngerti, belum mudeng ya, kita disuruh ngapain itu bisa disiasati dengan cara ditanya dan ditulis atau pakai simbol-simbol seperti itu, simbol senyum atau apa gitu. Itu bisa cara seperti itu. Oke, Bapak Ibu masih ada waktu 3 menit. Silakan jika masih ada yang ditanyakan. Oh,
sinyalnya sangat jelas tadi Bu Endah. Ini di bagian apa namanya di sini juga materi sangat jelas, suara materi jelas, penyampaian juga sangat jelas seperti itu. Gambarnya jelas seperti itu Bu Endah. Jadi ini memang sudah ada yang bertanya. Saya boleh menambahkan durasi? Monggo. Mungkin ini Bapak Ibu. Ambil belajar ya Bu. Dari 5 posisi kontrol yang tadi di modul 3 kalau salah tadi, posisi kita itu sebaiknya itu di mana Bapak Ibu? Memang tujuannya adalah kita sebagai posisi manajer. Nah, mungkin sebagai gambaran saja ya. Dalam posisi kontrol itu kita bisa membedakan jika ada perbandingan begitu ya. Saya contohkan saja. Dalam 5 posisi kontrol yang pertama sebagai posisi penghukum. Nah, ini contohnya adalah guru berbuat menyakiti atau menyindir begitu, nah, menghardik, misalnya berkata seperti ini, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, gitu. Nah, rasakanlah itu, ibu berarti bapak atau ibu di posisi penghukum. Terus nantinya hasilnya adalah anak itu akan memberontak, menyalahkan orang lain, bisa jadi juga berbohong. Kemudian kaitannya dengan dunia yang berkualitas bagaimana? Nah, nanti murid itu akan kadang kan benci gitu ya Bu, kalau saya kok dihadir seperti ini, dibilangin seperti ini, ditunjuk-tunjuk seperti ini gitu. Kemudian murid juga bisa berkata, ah biarin aja lah, nanti juga ibu marah-marah sendiri gitu, marah-marah lagi gitu ya. Nah, dampak ini pada murid itu akan mengulangi kesalahannya. Ini di posisi penghukum. Kita lanjut lagi ke posisi pembuat orang merasa bersalah. Nah, di sini guru berbuat misalnya begini, berceramah dan mengatakan seperti ini, kamu itu seperti ini, atau bapak kecewa sekali dengan perbuatan kamu, misalnya seperti itu. Kamu itu seharusnya sudah tahu, ibu capek dengan kamu, karena berulang kali melanggar tata tertib begitu ya. Nah, di sini nanti anak dampak pada murid itu akan merasa rendah diri Bapak Ibu. Jika kita berada di posisi pembuat orang merasa bersalah. Kemudian jika kita di posisi teman, mungkin sebagai guru kita berkata, ayolah demi ibu, masa kamu tidak mau melakukan ini gitu. Atau ingat, bapak pernah bantu kamu seperti ini loh misalnya. Nah gitu. Dan nanti hasilnya anak itu akan ketergantungan. Nah, nanti juga anak itu akan tidak mandiri ya, jadi lemah. Nah, untuk posisi yang keempat sebagai pemantau contohnya, ini lebih berfokus pada peraturan Bapak Ibu. Jadi misalnya kita berkata anak melanggar ya salah satu tata tertib, terus coba apa peraturannya? Nah, kita langsung berfokus ke situ. Apa peraturannya? Nah, nanti anak akan berdampak pada sanksi gitu. Oh, saya kalau tidak mematuhi peraturan, nanti pasti sanksinya, nah, misalnya pada saat mengikuti upacara, misalnya tidak memakai dasi. Dia hanya menitik beratkan, oh nanti kalau saya tidak pakai dasi berarti saya pasti akan di bariskan di depan teman-teman.
Nah, di sini yang sebagai tujuan dari kita sebagai pendidik adalah mengerucutnya adalah ke posisi manajer, Bapak Ibu. Jadi nanti motivasinya adalah menghargai diri sendiri. Anak bisa mengontrol diri. Apa yang Bapak Ibu guru berbuat? Nanti mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, mungkin kaitannya kita kaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah pernah kita buat. Apa yang kita yakini dulu, apa yang kita sepakati bersama dulu. Apakah kamu bisa untuk memperbaiki masalahnya? Jadi berupa pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu. Menguatkan pribadi nanti hasilnya. Jadi anak-anak akan menjadi pribadi yang kuat. Murid ini akan mengevaluasi diri dan bagaimana mereka dapat memperbaiki diri sendiri begitu. Ya itu saja sih Bapak Ibu tambah dari saya sambil menunggu jika ada yang bertanya. Jadi memang ada poin-poin tertentu dari 5 posisi kontrol itu, tapi semuanya itu menuju ke posisi manajer. Begitu. Jadi memang kita tanamkan posisi kontrol manajer ya Bapak Ibu sebagai tujuan akhir kita sebagai manajer murid. Karena akan terbiasa mengevaluasi dan memperbaiki, ditunjukkan dengan adanya motivasi yang timbul dari diri murid tersebut. Begitu Bapak Ibu. Oh, mungkin jadi ini Bu Rosidah kemana? Mungkin closing statement ya dari saya ya Bu Rosidah karena waktunya saya closing statement gitu. Iya, sudah Ibu. Selain mengajar dan membimbing, sebagian tugas kita juga mendengarkan dan memahami murid kita. Karena kita bekerja bukan dengan benda Bapak Ibu, melainkan dengan calon manusia-manusia hebat di masa depan. Selamat belajar dan mencoba untuk topik 8 ini nggih, disiplin positif Bapak Ibu guru hebat. Salam sehat dan bahagia Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah sudah lebih dari 5 menit nggih. Lebih 5 menit. Bapak Ibu terima kasih untuk waktunya. Semoga pemaparan dari Bu Enda ini tadi belajar kita bersama dapat bermanfaat dan sebenarnya materinya sangat asik sekali. Cuma sayangnya saya sinyalnya ini enggak begitu bagus. Jadi kadang keluar masuk gitu padahal asik sekali materinya. Bapak Ibu silakan diterapkan di sekolah masing-masing dan juga dikerjakan aksi nyatanya nih. Saya yakin ketika Bapak Ibu sudah membuka disiplin positif ini, Bapak Ibu akan merasa ternyata saya masih banyak kesalahan seperti itu, karena itu yang saya alami juga. Nggak tahu kalau memang Bapak Ibu sudah sangat baik ya, karena di disiplin positif ini baru apa namanya merasa kamu enggak kasihan sama Bu Guru, itu saja sudah keliru ternyata. Bahkan padahal itu kayaknya secara halus, tetapi itu ternyata juga masih keliru Bapak Ibu gitu. Nah, nanti silakan dibuka materi Bu nanti kalau dengan sambil nyam, karena memang saya rasa materi terasik itu ya di disiplin positif ini gitu Bapak Ibu. Nah, terima kasih untuk waktunya Bapak Ibu. Saya sekali lagi saya sebagai pembawa acara moderator, jika ada salah-salah kata atau hal-hal yang kurang berkenan saya mohon maaf. Dan kita akhiri, sebelum kita akhiri kita baca tutup bersama nggih, kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bapak Ibu. Selamat jalan pulang. Saya akhiri nggih.